Baru-baru ini viral pengemudi Pajero yang nampak emosi hendak menyerang seseorang. Dalam video yang viral, pengemudi Pajero itu nampak menarik seorang baju pengendara lain di jalan tol. Pengemudi Pajero tersebut nampak berbadan kekar sedangkan lawannya bertubuh lebih kecil. Pengemudi Pajero itu nampak emosi dan berkata dengan nada yang tinggi, lawan dari pengemudi Pajero tersebut tak bisa berbuat banyak, hanya terdiam sambil badannya dipepetkan ke mobil. Pria yang dipepetkan ke mobil itu nampak berusaha untuk melindungi diri. Diketahui, video viral pengemudi Pajero itu saat ini telah tersebar luas di media sosial. Dilansir dari Instagram Ahmad Sahroni, ia menuliskan kronologi perselisihan tersebut. Pajero udah ugal-ugalan tuh di jalan tol dari Kebon Jeruk arah ke Tomang, kejar-kejaran sama Alphard. Sampai pintu tol, Pajero motong Yaris. Nah Yarisnya gak ngasih tuh, sampai nekuk spion, pokoknya mepet-mepet ande sampai depan pintu tol, terus tiba-tiba supir Pajero keluar tuh marah-marah begitu, emang arogan banget. Nah kan gak boleh arogan atu bapak, sama-sama pengguna jalan, kejadian ini tentu tak baik untuk ditiru, apalagi setiap pengguna jalan raya harus menaati tata tertib lalu lintas. Bagi kalian pengguna jalan raya, tetap hati-hati dan taati rambu lalu lintas ya guys. Kalau viral di TikTok, gue juga hampir anjir.